Bahan yang diperlukan 1 kg tepung singkong, 200 ml santan, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh garam, 3 macam pewarna, di sini saya memakai warna merah, hijau, dan kuning, 1 bungkus tepung agar-agar tanpa warna. Kemudian untuk bahan taburan, kelapa parut dari 1/2 butir kelapa, 1/4 sendok teh garam. Tambahkan garam pada kelapa parut. Campur hingga merata. Kalau sudah dirasa merata, kelapa parut ini akan kita kukus. Sambil menyiapkan adonan, kita bisa mengukus kelapa parut terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan singkong parut, gula pasir, vanili bubuk, garam, santan, kita masukkan agar-agar bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah adonan rata, akan kita bagi menjadi 3 bagian. Siapkan 3 wadah dan bagi adonan menjadi 3. Masing-masing adonan kita beri warna yang berbeda. Siapkan loyang dan olesi dengan minyak goreng. Untuk memudahkan kita mengambil kue, bagian bawah loyang bisa dialasi dengan daun pisang ataupun boleh dengan menggunakan plastik. Di sini saya akan menggunakan plastik. Akan oles dulu pakai minyak. Kemudian kita masukkan satu adonan, satu warna adonan ke dalam loyang. Saya milih adonan warna merah dulu. Sekarang kita akan mengukus kue kita. Nah, ini panci kita yang sudah kita gunakan mengukus kelapa parut tadi. Kita ambil dulu kelapa parutnya ya. Adapun tujuan pengukusan kelapa parut supaya nanti tidak cepat basi. Jangan lupa untuk menutupi tutup panci dengan kain supaya nanti ketika kita sedang mengukus kue
air tidak akan menetes ke kue. Kue sentiling sudah dingin, akan kita lepas dari loyang, kemudian akan kita potong-potong. Ini saya iris kue kita. Cantik sekali teman-teman ya. Warnanya juga bagus. Sekarang kita gulingkan di atas kelapa. Inilah kue sentiling yang sudah saya potong. Cantik teman-teman ya. Warnanya juga bagus. Sekarang kita lihat hasilnya. Enak, gurih, wangi, dan juga empuk. Pembuatan kue sentiling ini bisa merubah singkong dari camilan biasa menjadi camilan yang luar biasa. Ya, rasanya enak, gurih, empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aromanya juga wangi dari vanili dan juga tepung agar-agar yang kita pakai. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.